Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rojin M di channel kita. Kali ini kita akan mereview singkat aja Xiaomi Redmi Note 5 yang warna light blue, RAM 3/32, udah full view. Jadi tombol navigasinya udah di screen ya, udah di layar. Ini chipsetnya Snapdragon 636 yang katanya bagus untuk ngegame. Ini dia tentang ponselnya, versi Androidnya udah Oreo 8.1, versi MIUI-nya sudah di 9. Ya MIUI 9. Ini dia RAM 3/32. Free untuk internalnya sekitar 20 gigaan ya, setelah dipasang aplikasi beberapa buah sini, nggak banyak. Dan ini dibeli oleh salah satu teman saya, toke saya. Gimana bang, mantap apa ya bang? Mantap, mantap. Kenapa milih Xiaomi Redmi Note 5 nih? Karena tipe terbaru. Oh, tipe terbaru. Satu lagi warnanya. Warnanya, kenapa warnanya? Jarang kan keluar baru warna ini. Oh iya, yes. Iya. Berapa beli tadi bang? Ini kredit masih. Kredit. Untuk tampilan layar sendiri masih seperti biasa, khas MIUI. Tapi dia udah full screen ya, udah 16:9 rasio layarnya. Untuk bagian kamera sendiri dia udah dual kamera di bagian belakang. Resolusinya 12 megapiksel ditambah dengan 25 megapiksel ya. Untuk bagian depannya 13 megapiksel. Yang keduanya udah bisa bokeh sih. Nanti kita akan buat contoh hasil dari kamera depan dan belakangnya. Ini untuk kamera depannya, ini modelnya abang itu sendiri nih. Bokehnya bagus ya. Natural. Ini dia tampilan kameranya tadi, yang bagian depannya 13 megapiksel, bagian belakang dual kamera 12 megapiksel dan 5 megapiksel. Ini tampilannya. Dan ada mode manualnya ya, teman-teman. Mode manual, cuma ada pengaturan untuk ISO dan juga white balance. Selebihnya nggak ada. Itu untuk kamera. Ada juga mode panorama, ini mode kotak ya. Kayaknya ini untuk posting foto-foto untuk Instagram nih, pakai ini mode kotak. Dan mode portrait, ini dia kalau untuk membuat bokeh dari mode portrait. Kemudian mode foto biasa. Kalau untuk kamera depannya kalau mau bokeh ini yang kita tekan nih, jadi dia langsung buat efek bokeh. Untuk videonya sendiri dia supportnya ke Full HD ya, paling tinggi resolusi tertingginya Full HD, belum 4K sini. Nanti saya buat hasil kameranya, terutama low light ya, ini lagi malam kebetulan. Kayaknya itu aja, nggak ada yang berbeda. Ini adalah hasil kamera belakangnya, perekaman video. Ini malam hari teman-teman, low light. Lumayan banyak noise-nya ya. Tapi untuk cahayanya sendiri bisa diterima dengan baik sih. Ini adalah hasil dari kamera depannya. Hasil video ya, video kamera depannya. Oke, itu aja review singkat kita untuk Xiaomi Redmi Note 5 yang baru aja keluar kemarin ya, yang cepat heboh. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel kita supaya bisa terus berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.